Sebelum menerima brevet manusia katak dan menjadi warga kehormatan Kopaska, Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, SH, CHRM, TMT, Oksla, turut serta mengikuti serangkaian simulasi raid demolisi dan penyerbuan kesasaran di Pulau Damar Kepulauan Seribu. Dengan nama Sandi, Manta 22. Hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan upacara penyematan brevet kehormatan manusia katak kepada tiga pejabat tinggi TNI Angkatan Laut, yaitu Asop Skasal, Pangko Armada 3, dan Pangko Armada 1, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Danpus Kopaska mengatakan, sebagai prajurit Kopaska adalah bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Armada RI karena Kopaska lahir dari prajurit pengawak kapal-kapal perang, kebanggaan Armada RI. Brevet Kehormatan Manusia Katak disematkan langsung oleh Komandan Pusat Komando Pasukan Katak, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio NS di hadapan sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan khusus. Saya, Panglima Koarmada 3, beserta seluruh jajaran dan seluruh prajurit Koarmada 3, mengucapkan selamat ulang tahun Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut yang ke-60. Tadhana Wignya Tansirna. Hello, geng! Hello, geng! Hello, geng! Hello, geng! Hello, geng! Hello, geng! Hello, geng!